Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'du. Bapak yang mulia, ini ujian bagi kita sekalian dalam dakwah ini. Di kalangan masyayikh ada ikhtilaf. Waktu Hadraji Sayyidina Hasan sebelum wafat, beliau mengangkat 10 orang syuro untuk melanjutkan tanggung jawab dakwah ini, yaitu 5 dari India, 4 dari Pakistan, dan 1 dari Bangladesh. 5 dari India, pertama Maulana Izhar, yang kedua Maulana Saad, yang ketiga Maulana Jubair, yang keempat Maulana Umar Palanpuri, yang kelima Miaji Mehrab dari Mewat. Yang 4 dari Pakistan, yang pertama Haji Abdul Wahab, kedua Mufti Jenderal Abidin, yang ketiga Maulana Said Khan, dan yang keempat Bai Afzal. 1 dari Bangladesh, yaitu Insinyur Haji Abdul Mukit, Amir Bangladesh ketika itu. Dari 10 ini, diangkat 3 orang Faisalat, yaitu Maulana Izhar, Maulana Saad, dan Maulana Jubair. Sekarang dari Faisalat ini, 2 sudah meninggal, Maulana Izhar dan Maulana Jubair. Jadi tinggal Maulana Saad. Dari kalangan orang-orang yang paham akan hukum atas perkara ini, maka mereka mengatakan bukan otomatis, memang sudah seharusnya yang mimpin usaha dakwah itu Maulana Saad. Maulana Saad. Cuman dari kalangan masyayikh ada yang tidak setuju atas perkara ini, bahwa harus dibentuk syura lagi, karena dari syura yang 10 diangkat tadi, yang masih ada sekarang cuma tinggal 2, yaitu Maulana Saad sama Haji Abdul Wahab. Maka dibentuk syura alami dari India, dari Pakistan, dan dari Bangladesh, kurang lebih berjumlah 13 orang. Di sini ada ikhtilaf. Apakah yang menghandle kerja dakwah ini Syura Alami ataukah Maulana Saad dengan timnya dari Nizamuddin? Jadi dari secara hukum mereka membaca bahwa yang kuat adalah Maulana Saad. Karena komponen dakwah ini tidak boleh dipisahkan, yaitu personil nasab, yang kedua tempat, yang ketiga amal dakwah itu sendiri. Personil nasab misalnya Maulana Ilyas, Maulana Yusuf, ini Maulana Saad adalah keturunan beliau. Tempat Nizamuddin sudah dirasakan keberkahannya, kemanfaatannya. Ada kelainan ini, artinya pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan dunia dapat manfaat daripada markas ini. Amal dakwah ini masya Allah. Tadi saya katakan, kata orang Yordan itu, ana la yubali haja syura asyra isrin aw salasin lakin hajal amal haq. Amal ini benar. Amalnya para nabi, amal para sahabat. Ya hadirin, dunia ikhtilaf di mana-mana. Tapi saya berpikir sebagai orang Indonesia dan sebagai salah seorang suro, kalau kita ngambil misalnya ke suro alami, agak susah bagi kita. Sebab kita hari-hari sudah kirim jamaah ke Nizamuddin. Nizamuddin itu sudah settle untuk menghandle jamaah-jamaah yang datang dari seluruh dunia. Bayan Hidayah, Bayan Wabsi, Mujakara, sudah ada. Tapi kalau suruh dunia ini belum punya. Nggak tahu di mana masjidnya dan siapa orang yang tanggung jawab untuk menghandle perkara ini. Dari karangan para ahli, bukan perkara mudah
mau memindahkan dakwah dari Nizamuddin ke masjid lain. Di samping batiniah ada kekuatan rohaniah dari Nizamuddin. Zahiriahnya saja belum tentu bisa dikopi di masjid lain karena keberkahan. Jadi ada kesulitan kalau kita memilih bukan kepada Nizamuddin. Dan berikutnya negara-negara besar yang ikut dakwah ini semua pro ke kebanyakan kepada Nizamuddin. Di Bangladesh ada 3 orang suruh dunia di Bangladesh. Tapi tetap mereka memilih di bawah Nizamuddin. Begitu juga Sri Lanka, begitu juga Thailand, begitu juga Malaysia. Sehingga kita ada kemudahan untuk kelanjutan daripada dakwah ini. Kalau kita memilih artinya surah yang lain, bermasalah belakangannya. Bahkan saya dengar nih, Bayan Mufti Jalal Abidin dulu tahun 96, jadi beliau cerita sebenarnya ditujukan kepada surah Indonesia. Beliau cerita ada kisah 3 ekor sapi. Sapi hitam, sapi merah, dan sapi putih. Mereka ini bertiga solid. Saling tolong-menolong, bantu-membantu. Sehingga kelompok singa yang mau memangsa mereka nggak bisa. Nggak bisa. Tapi singa ini kelompoknya tetap ngincer. Bagaimana supaya bisa memangsa ketiga-tiga sapi ini. Maka caranya adalah si kelompok singa ini datang kepada sapi putih dan sapi merah. Dia bilang, dari kelompok 3 kamu nih, yang paling bagus sebetulnya kamu nih, yang warna putih sama warna merah. Berwibawa, agung, gitu. Ini yang hitam nih, ngerusak pemandangan aja, dia bilang. Jadi kesatuan ini jadi jelek. Jadi kalau kamu izinkan saya menerkam sapi yang hitam, kamu akan tambah agung, tambah wibawa, gitu. Ini sapi terpengaruh. Dibiarkan tuh singa menerkam sapi yang hitam. Setelah habis dimakan, datang lagi tuh singa kepada sapi putih. Di antara 3 kamu nih paling bagus kamu nih putih. Itu merah nih, ngerusak pemandangan juga. Kalau engkau izinkan kami menerkam yang merah, kamu lebih wibawa, lebih agung lagi dengan sendirinya itu. Terpengaruh. Akhirnya diterkam tuh sapi yang merah. Akhirnya setelah habis dimakan, datang lagi tuh kelompok singa kepada sapi putih. Dia bilang, ini giliran kamu. Kami akan terkam. Sekarang sudah tidak ada daya kekuatan apa-apa, sapi putih itu tinggal sendiri. Tidak bisa melawan kelompok singa itu. Kata sapi putih, udah. Saya memang salah, tapi dari sejak pertama saya mengizinkan kamu menerkam kawan saya sapi hitam, itu sudah mencabik-cabik bagian diriku. Jadi ini kesalahan aku. Jadi maksudnya itu, ini kalau ketiga sapi ini solid, kelompok singa itu nggak bisa menerkam. Di dalam dakwah ini ada 3 faktor. Kalau solid, kuat, ahli batil tidak bisa melemahkannya. Yaitu tadi, personil, tempat, dan dakwah. Jadi yang ada sekarang itu personilnya misalnya Maulana Saad, tempatnya Nizamuddin, amalnya amal dakwah. Kalau 3 ini solid, nggak ada kekuatan batil mau menghancurkan. Jadi sekarang ada kekuatan batil mau menghancurkan dengan membuat 3 komponen ini bubar dulu. Mau ditarik amal dakwah dari Nizamuddin dipindahkan ke masjid lain. Ini sudah melemahkan. Jadi ahli batil sudah melihat mudah untuk melemahkan dakwah atau menghapuskan daripada dakwah. Ini Bayan Mufti Jalal Abidin tahun 96 dulu di Ancol waktu ijtima. Jadi hadirin yang mulia, faktor-faktor lain banyak kita dengar bayan-bayan bahwa memang untuk kemudahan kerja kita ini adalah ikut kepada Maulana Saad di Nizamuddin. Sudah settle, sudah teratur, tinggal melanjutkan saja.
saya ada sedikit aneh kepada saudara-saudara kita yang berpendapat, padahal hari-hari ini dari sekarang kita ngirim jamaah ke Nijamuddin, bahkan jumlah orang Indonesia yang di Nijamuddin terbesar dibandingkan dengan orang asing yang di negeri lain. Alhamdulillah jamaah kita di ikram, di khidmat, diberi makan, bukan sedikit, 200 orang lebih. Nah, oleh Nijamuddin diberikan pelajaran, targhib, muzakarah dan sebagainya. Tapi ada dari antara kita yang membenci Nijamuddin. Hah? Kemana akhlak kita tuh? Tidak terima kasih. Nah, anehnya itu membenci Nijamuddin karena belum ada tempat lain, tetap juga jamaah dikirim ke Nijamuddin. Jadi saya nggak bisa mengikuti yang perkara ini. Dari segi akhlak saja kita harus paling tidak mengucapkan terima kasih. Yang sebetulnya kita harus memuliakan, menghormati, karena mereka membantu kita. Sudah banyak orang-orang Indonesia dapat tarbiyah dari Nijamuddin, dari buruk jadi baik, dari takwa tambah meningkat ketakwaannya. Banyak kebaikan-kebaikan yang nggak bisa disebutkan. Jadi oleh karena itu saya berseteguh tetap saya ada di bawah Maulana Saad dan Nijamuddin. Jadi saudara-saudara sekalian, dengan sabar berikan penjelasan kepada yang lain. Kalau yang lain itu akan susah sendiri, apalagi kalau Maulana Saad sudah bilang yang tidak ikut ke Nijamuddin tidak boleh jadi pesalat, tidak boleh bayar, bahkan tadi dibilang jangan didengar. Jadi mau kemana? Mau kemana? Sekarang markas misalnya di ada Medan. Kalau Medan solid, tidak memakai orang yang tidak pro ke Nijamuddin. Kalau Temboro juga solid, hanya itu ruang gerak mereka itu tambah sempit. Apalagi kalau markas-markas yang ada di bawah Temboro, yang ada di bawah Sumatera, artinya bersepakat juga bahwa hanya memakai, mendengar orang-orang yang ada hubungan dengan Nijamuddin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terima kita dan majukan usaha dakwah di Indonesia pada khususnya, seluruh dunia pada umumnya insya Allah.